Tapi apa yang lebih menakutkan daripada kemiskinan lapar? Dalam hadis Nabi, satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar, Allah tanya dia di akhirat nanti. Kita tidur kenyang, jiran lapar, kat akhirat tak masuk syurga kita. Sehingga kita dapat jawab, kenapa boleh kamu tidur lena, jiran kamu lapar? Macam mana kamu boleh tidur sedap, sejuk, tarik selimut, aircon, ada orang dekat dengan pengetahuan kamu, mereka tidur tepi jalan, minta sedekah tepi jalan. Yelah ustaz, dia jahat, dia tak guna, dia pemalas, dia degil, badan sihat, pemalas, isap dadah dia orang ustaz jahat. Yelah dia jahat, mungkin sebahagian ada isap dadah, dia tak guna, dia tak ada ilmu, dia teruk. Kita yang baik, yang warak, yang berilmu, yang profesional, yang hebat, yang berkuasa, yang cerdik pandai ni, apa kita buat untuk bantu mereka? Jadi abang kakak sekalian, bila saya tengok begitu, saya rasa kesian, rasa sedih. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada kemiskinan lapar? Miskin lapar tu menakutkan. Apa yang lebih menakutkan? Tsunami datang. Tengok tsunami datang, orang miskin mati, orang kaya pun mati. Kereta kecil pun mati, kereta besar pun mati. Rumah kecil hancur, rumah besar pun hancur. Bangsa apa, agama apa, semua bila tsunami datang, semua pergi bang. Habis, hanyut pergi. Tsunami datang, habis bang, tak ada apa tinggal. Orang dalam istana ke, bawah jambatan ke, semua pergi. Tapi apa lebih menakut daripada tsunami, daripada gempa bumi? Apa yang lebih menakutkan lagi? Apa dia abang kakak, apa yang lebih menakutkan? Yang menakutkan mati, hari kiamat. Kematian datang, kiamat datang tu menakutkan. Datang mati, tapi mati ni mesti datang. Dia tak tercepat sesaat, dia tak terlambat sesaat. Saat ajal seseorang tu sampai, dia tak boleh tangguh dah. Hari mati, dia mesti mati bang. Hari dia mati, tak ada siapa boleh tahan. Mati mesti datang. Tapi apa yang lebih menakutkan? Kiamat tu pun abang kira ke, abang tak kira ke, kiamat tu mesti datang. Abang agak dia datang ke, abang agak dia belum datang ke, abang sedia dia datang ke, tak sedia dia datang. Hari kiamat tu datang, mesti datang. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada mati dan hari kiamat tu sebenarnya? Apa yang menakutkan? Mati kiamat tu abang tak boleh kawal. Ada orang teka betul, ada orang teka tak betul mungkin. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada mati, daripada hari kiamat? Paling teruk, musibah yang paling dahsyat, yang paling teruk, paling hina, paling menakutkan, dan itulah kemusnahan hidup seseorang. Apa dia? Ini tujuan semua Nabi-Nabi dihantar, supaya manusia tak terjerumus dalam binasa yang paling besar. So dalam Quran beritahu, semua Rasul-Rasul Nabi-Nabi dihantar, ayat ini diulang banyak kali. Qala ya qaumi abudullah malakum min ilahin wairu. Wahai kaumku, abdikan diri. Abdikan diri kamu kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apapun. Musibah yang paling teruk dalam dunia, mempersekutukan Allah. Tidak mengenal Tuhan, tak mengenal Allah SWT. Ya, musibah yang paling menakutkan dalam dunia ni, hidup tapi tak kenal Tuhan. Hidup tak kenal Allah. Yang malang dalam dunia, lalui hidup tapi dahi ni tak sujud ke Allah. Malang juga orang yang sujud tapi hati dia tak sujud pada Allah. Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, perkara yang paling malang dalam dunia, melalui hidup tak kenal Allah. Abang kakak semua depan saya, adik-adik semua, orang yang bertuah dalam dunia, dapat Islam. Abang kakak semua, adik-adik depan saya, orang paling bertuah dalam dunia, dapat Islam. Dapat Islam ni, nikmat yang lebih berharga, lebih besar daripada segala nikmat dalam dunia ni. Dapat Islam.